lagi bersama gue si Miao. Kali ini gue akan bermain TTS Cak Lontong. Buat kalian yang belum tahu TTS itu apa, TTS itu adalah teka-teki silang. Well, zaman dahulu teman-teman, teka-teki silang atau TTS adanya di koran dan juga di buku. Satu buku isinya TTS semua. Biasanya berhadiah teman-teman kalau kita bisa berhasil menebak semua TTS yang ada. Nah, apakah kita akan mendapatkan hadiah di dalam game TTS Cak Lontong ini teman-teman? Kayaknya sih enggak. Ya udah, kita langsung saja bermain untuk game ini. Pertanyaan pertama, yang sering dibawa, dilihat, dibaca pelajar. Buku lah, apalagi. Ya nggak sih? Tunggu, salah oi. Buku. Salah. Diketawain gua teman-teman. Yang sering dibawa, dilihat, dibaca pelajar. Depannya B teman-teman. Woi. Ngapain lu di situ? Woi, kedeketan. Gua nggak bisa ngetik. Oke, mungkin bahasa Inggris. Buku. Ya, diketawain lagi gue temen-temen. Ini pertanyaan pertama, kenapa susah banget ya temen-temen? Gue gak bisa jawab sama sekali, coba bantuan. B-A. Pakai bantuan aja temen-temen, gue masih belum ngerti ini B, terus A. Apalagi? Coba bantuan lagi. Hah? B-A-B? Bukan, bukan itu guys. Wah, jangan-jangan ini babu nih temen-temen. Oh, bukan guys, gue kirain babu ya. Mbak gitu loh, biasanya kan kalau anak kecil ditemenin sama mbak. Jarang banget sekarang ditemenin sama orang tuanya ya. Kata terakhirnya ini loh guys. A, gak mungkin baba. I, gak mungkin banget. U, babu, udah tadi. O, babo, gak mungkin. E, babe. O, babe, gak juga. Apa dong? Buset, pertanyaan pertama susah banget teman-teman. Gua nyerah lah. Oke, kita pakai bantuan sekali lagi. Bab 5 ada di setiap buku pelajaran. Oke, siap. Siap. Kenapa nggak sekalian bab 1, ya kan? Ya udah teman-teman, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Semoga aja kali ini gue bisa tebak. Mirip dan sulit. Hey, muncul lagi dia. Mirip dan sulit. Tunggu. Jangan ganggu konsentrasi gue, Cak Lontong. Oke, lu masuk aja. Mirip dan sulit dibedakan karena anak kembar. Kembar. Diketawain loh. Terus apa dong? Sumpah ini TTS Cak Lontong susahnya minta ampun ya. Gua kirain gampang loh. Coba bantuan. Ko, K-O. Gua masih gak bisa ngerti teman-teman. Coba bantuan lagi. Kompor. Hah, bukan kompor. Komedi kali ya. Komedi. Enggak, bukan. Sial. Apa dong? Bantuan lagi. Sekali lagi. Komo, si Komo? Nggak mungkin, apa dong teman-teman? Komo. Ah guys, ini game bikin gue pinter atau bikin gue bego sih? Komodo? Hah? Komodo. Nah, karena komodo sulit dibedak. Komodo sulit dibedakan, iya sih. Kalau misalnya kita ke pulau Komodo teman-teman, terus ngeliat Komodo, gue gak bisa bedain mana yang Komodo A, mana yang Komodo B. Ya semuanya gue panggil Komodo, ya gak? Oke, yaudah. Lanjut, gue kasih. Buah apa yang paling sering dibawa pas lagi main ke rumah pacar? Buah acar kali ya teman-teman. Gak mungkin sih. Aduh, salah. Ya udah, kita akan coba pakai satu bantuan pertama. Apem. Bukan. Pem. Bukan juga teman-teman. Apel. Nah, akhirnya gue bener teman-teman. Cuma memakai satu bantuan aja. Yuk, kita lihat teman-teman. Jawabannya adalah buah apel. Ya kan kalau main ke rumah pacar sering ngapel. Oh, ngapel. Astaga. Oke, boleh juga lu Cak Lontong. Gue juga sering ngapel sih teman-teman di rumah pacar. Oke, lanjut. Seorang anak belajar biar pintar. Ya gak sih? Pintar. Salah. Gua nyerah teman-teman. Coba kita bantuan. Satu. K. H. Tetap gua masih gak ngerti teman-teman. Coba bantuan sekali lagi. H. Kan. Masih gak ngerti lagi gua teman-teman. Coba sekali lagi. Kana. Hah? Kanal apa? Apa sih ini teman-teman? Gua gak ngerti sama sekali ini TTS Cak Lontong. Kanaja. Ah, bantuan lagi lah. Kanaja. Kalau dilarang, ntar gak pinter-pinter. Kanaja. Gua gak ngerti kanaja masalahnya. Kanaja itu apa? Bener-bener ya teman-teman, ini Cak Lontong bikin gua bingung. Bikin gua tambah bego kayaknya. Aduh. Dari Bandung ke Surabaya kita menggunakan kereta. Salah. Reta. Salah. Apa dong? Pesawat? Nggak bisa pilihannya. Oh, bisa kayaknya.
What? Salah teman-teman. Aduh. Coba kita memakai bantuan untuk kata pertamanya adalah CE. Waduh. Dan kata ketiganya adalah CEL. Masih gak ngerti gua teman-teman. Kata keempatnya adalah CLA. Cela. Celana. Celana. Masa dari Bandung ke Surabaya nggak pakai celana? Malu bro, iyalah pakai baju juga dong, ya nggak? Aduh, lanjut. Kocak juga nih TTS Cak Lontong. Cuci piring harus dengan sabun. Sabun, kayaknya salah sih kalau sabun. Tuh kan? Sikat! Diketawain lagi teman-teman, salah. Aduh, sirih! Salah juga teman-teman. Oke, kita akan coba bantuan sekali lagi. Dan kata keduanya adalah A, S, A. Gua masih gak tahu. S, A, D. Sa, sa, sa. Gak tahu teman-teman. Kata keempatnya adalah Sada. Hah? No clue bro. Sa. Karena kalau tidak sadar, yang ada piringnya nggak tercuci, yang ada malah pecah. Oke, baiklah Cak Lontong. Oke, good job. Udah Cak Lontong, masuk dikit. Gue mau pencet lanjut. Nah, sip. Mari kita lanjutkan teman-teman. Sidul anak sekolahan. Buset panjang banget. Gue nggak mau buang bantuan gue teman-teman dengan kata panjang seperti ini. Kita skip aja ya. Ini sih panjang lagi. Skip lagi teman-teman. Nah teman-teman, yang bisa menangkap penjahat di malam hari siapa? Yo, Hansip mungkin. Hansip. Salah. Kayaknya tuh gue harus berpikir out of the box gitu loh. Biasanya kan Hansip jaga malam-malam. Ini teman-teman yang bisa menangkap penjahat di malam hari. Oke, gue pilih bantuan. B-A. Masih gak ngerti. B-A-N. Apa bantuan? Tuan. Salah teman-teman. Aduh, kata keempat. Bang. Bang apa? Bangku. Bukan, apa dong bang? Oke, bantuan kata kelima. Bangga. Oh, yang bisa menangkap penjahat di malam hari harus bangga. Bangga dong bisa nangkap penjahat, ya enggak? Oh ya, oke. Oke. Kepala gue kayak di brainwash gitu loh. Lanjut. Gigi menempel di gusi. Salah. Ayo kalian tebaklah teman-teman. Komen di bawah gigi nempel di mana? Setahu gua sih di gusi ya. Pada nggak tahu kan? Sama gua juga nggak tahu. Coba kita bantuan satu. Kak teman-teman, makin nggak tahu gua. Oke, siap. Kak, apa bantuan kedua? Kak, aduh kali. Gigi nempel di kami. Kami? Bukan teman-teman. Aduh bukan juga kadika. Apa jangan-jangan gigi itu nempelnya di kaki? Loh. Naik motor ganti gigi di. Oh. Masuk akal. Bilang dong gigi apa? Gigi motor gitu loh. Kalau misalnya bilang gigi motor, gua ngerti. Tapi by the way gue naik Matic, jadi enggak perlu ganti gigi pakai kaki, teman-teman. Siap. Calon tong siap. Oke, boleh uga. Lanjut lagi. SD adalah sekolah dasar. Oke, dasar. Salah. Ya iyalah, pasti. Jawaban yang benar itu selalu salah, teman-teman. Coba kita minta bantuan yang pertama. DA. Oke, minta bantuan yang ketiga. DAM. Oke, yang keempat. Damai. Kita lihat, teman-teman. Jawabannya. Semoga semua sekolah damai. Berprestasi muridnya. Oke, nggak ngerti gue teman-teman, tapi ya semoga semua sekolah itu damai, nggak ada yang namanya tawuran. Oh, jangan pernah tawuran ya teman-teman. Mari kita lanjut lagi. Oh, cuma 3 kata. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nggak mungkin sih. 2. Gitu aja susah ya. Iyalah, pinter gue. Nah, bener kan berarti teman-teman. Dari sekian banyak pertanyaan, kayaknya gue cuma bisa jawab 2 pertanyaan dan ini yang paling bisa gue jawab. Jangan lupa rate game ini, oke? Thank you banget teman-teman buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan kalau misalnya kalian mau coba game TTS Cak Lontong ini teman-teman, silahkan kalian cek link yang ada di bawah. Gue udah tinggalkan untuk link downloadnya. Thank you banget buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa teman-teman di next video. Kira-kira otak gue semakin pintar gak ya bermain TTS Cak Lontong ini? Tapi bagus sih teman-teman, jadi kita bisa berpikir out of the box, oke? Thank you, bye-bye. Wow!